Dari rekaman kamera CCTV, dua pelaku pencurian motor trail ini beraksi. Para pelaku melakukan aksi pencurian di depan warung kopi di Jalan Gongsing, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku bahkan melancarkan aksinya di tengah keramaian dengan merusak 3 buah kunci gembok pengaman. Masih banyak warga berlalu lalang, namun tidak satupun yang mencurigai aksi pelaku. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat memantau situasi sekitar terlebih dahulu. Wah, saya lagi tidur, nggak tahu. Oh, kejadian jam berapa? Jam 00:30 kelihatan di CCTV. 00:30 siang? Oh, itu. Pelakunya berapa orang? Pelakunya 2 orang. Oh, dia mengenakan apa? Motor Beat putih. Tapi korban langsung melapor ke Polsek Pasar Rebo dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Diimbau warga waspada saat tengah berada di wilayah kawasan Pasar Rebo karena rawan aksi pencurian motor.